Indonesia berjumlah 2 unit. Kapal selam taktis Indonesia berjumlah 7 unit. Kapal selam autonomous. Kapal rescue submarine berjumlah 2 unit. Pagar Nusantara yang terdiri dari Green Jugo, Orange Jugo, dan Yellow Jugo. Castle Defense berjumlah 8 unit. Yang akan bekerja sama melengkapi satu sama lain, melengkapi perairan Indonesia. Seluruh kombinasi alutsista matra laut ini disebut sebagai perisai samudra Nusantara, di mana saat ada benda asing masuk ke perairan Indonesia, kombinasi peralatan judi akan mentransmisikan data ke satelit. Satelit akan mentransmisikan data ke pusat komando sehingga bisa ditindaklanjuti oleh satuan laut yang akan dikombinasikan di kita Alki dan 12 Cokoyo yang akan melindungi seluruh wilayah laut Indonesia dari sisi manapun. Angkatan darat akan didukung dengan penambahan dan modernisasi batalion tempur dengan kelengkapan peluncur rudal, kendaraan tempur, UAV berjumlah 65 unit, berbagai kaliber mortir sejumlah 12.000 pucuk, pembelian senjata tempur personil dan regu beserta pemenuhan amunisinya, disertai modernisasi dan pembaharuan alutsista terdiri atas helikopter Bell 412 berjumlah 82 unit, helikopter serbu Apache berjumlah 8 unit, helikopter angkut personil MI-17 berjumlah 8 unit, helikopter serbu MI-35 dengan 6 unit, pesawat CN-235 menjadi 18 unit dengan penambahan 5 unit baru, pesawat N-219 berjumlah 10 unit baru, kendaraan tempur Rangers Infanteri roda ban berjumlah 50 unit. Multi-purpose armor vehicle berjumlah 173 unit. AMX-13 berjumlah 320 unit. Tank Leopard berjumlah 114 unit. Indonesia Tactical Ballistic Missile berjumlah 8 unit. Disebut dengan perisai darat Nusantara. Peningkatan satuan teritorial dengan proyeksi pembentukan kodam menjadi 34 kodam
serta penambahannya di provinsi baru, di mana setiap kodam tersebut nantinya akan dilengkapi satu unit helikopter untuk dukungan operasional menjangkau seluruh wilayahnya dengan cepat. Melengkapi jumlah kodim menjadi 514 kodim yang dilengkapi barak siaga dan unit produksi, serta diperkuat dengan penambahan jumlah batalion TNI menjadi 514 batalion sejumlah kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Dengan proyeksi satu kabupaten atau kota dijaga oleh satu kodim dan satu batalion TNI, direncanakan pula pembentukan 514 batalion komponen cadangan untuk melengkapi rencana tersebut. Saat ini sedang dibangun penambahan 26 rumah sakit baru di Kodam, Lanal, dan Lanut untuk menjamin kesehatan setiap prajurit yang sedang bertugas di seluruh wilayah Indonesia untuk mengisi kebutuhan organisasi yang baru dibentuk sesuai dengan tabel organisasi dan peralatan atau TOP, di mana dalam satu satuan itu terdapat kompi senapan, kompi bantuan, kompi markas, dan kompi produksi yang dilengkapi unsur pertanian, peternakan, perikanan, medis dan zeni konstruksi, serta pemberian alat komunikasi dan sepeda motor kepada setiap bintara pembina desa atau babinsa angkatan darat, laut, dan udara. Angkatan udara akan didukung oleh pesawat tempur yang baru terdiri dari IFX sejumlah 24 unit, Rafale berjumlah 42 unit, Mirage 2005 dan Mirage 2009 sejumlah 24 unit, T-50 menjadi 19 unit dengan penambahan 6 unit baru, F-15 sejumlah 36 unit. Dengan proses refurbish dan modernisasi terdiri dari F-16 berjumlah 33 unit, Sukhoi-27 dan Sukhoi-30 berjumlah 16 unit, Falcon 7X berjumlah 1 unit, Falcon 8X berjumlah 1 unit, Hawk 100 dan 200 berjumlah 31 unit. Seluruh pesawat tempur akan dibekali rudal yang dapat menjangkau ke wilayah negara lain, serta Boeing 737 dengan penambahan 2 unit baru menjadi 10 unit. Pesawat angkut baru, yakni C-130 Super Hercules menjadi 31 unit dengan penambahan 5 unit baru dengan sistem dan seri tercanggih milik Hercules. Airbus A400 berjumlah 2 unit. Pesawat tempur akan didukung dengan Airborne Early Warning and Control System, yaitu pesawat multifungsi untuk mendeteksi pesawat, kapal, dan kendaraan tempur dalam jarak jauh, serta melaksanakan komando dari kendali atas ruang pertempuran. Dengan radius jarak cakupan radar yang rata-rata sejauh 450 km, maka untuk menutupi seluruh wilayah Indonesia akan dilaksanakannya penambahan 25 radar baru untuk melengkapi jumlah radar menjadi 37 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sarana komunikasi berupa BTS Ground Station serta optik dan satelit untuk meningkatkan efektivitasnya pesawat tempur sergap akan dilengkapi dengan data link, sehingga seluruh kapal, pesawat, alutsista darat dapat saling berkomunikasi satu sama lain dengan terbangunnya seluruh unsur HANU.
maka kedaulatan wilayah udara nasional Indonesia akan mampu dijaga oleh Perisai Dirga Nusantara. Dengan ini, TNI bisa memiliki alutsista yang men-